Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani kopi Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan video caranya Ahmad Syahidi menaburkan pupuk ya. Pupuk yang saya gunakan kemarin kan sudah dijelasin di video sebelumnya. Pupuk yang saya gunakan pada kali ini menggunakan urea dan Posca saja ya teman-teman, tidak ada campuran yang lain. Disesuaikan dengan kemampuan kita untuk membeli pupuk itu sendiri, karena kalau kita memaksakan untuk menambah ataupun memperbanyak ke komposisi pupuk karena kondisi tahun kemarin kurang membaik ya teman-teman. Tapi tetap kita harus bersyukur, apapun itu kita harus mensyukurinya teman-teman. Nah, kali ini saya akan mencontohkan caranya Ahmad Syahidi menaburkan pupuk ya teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa di like, komen, dan jangan lupa juga di subscribe, karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Nah teman-teman, tani kopi saya menggunakan ini jahe ya teman-teman. Untuk wadahnya ini takarannya secentong ya teman-teman, tapi tetap pakai centong yang bekas ya teman-teman, bukan centong nasi. Nah, secentong ya teman-teman, gak tahu berapa ukurannya ya teman-teman. Kalau secentong ada berapa gram, kita taburkan di area sekitar 5 cm dari batang pohon kopinya ya teman-teman. Tidak dilakukan pelubangan terlebih dahulu ya teman-teman, langsung ditabur aja untuk menghemat waktu, karena kalau lubang dulu kan lama ya. Kita langsung tabur aja ke pohon kopinya ya teman-teman. Nah ini teman-teman caranya Ahmad Syahidi memupuk kopi ya teman-teman. Nah itu teman-teman caranya Ahmad Syahidi menaburkan pupuk. Apapun hasilnya nanti ke depannya, apabila perkembangannya bagus, tetap kita harus bersyukur. Tidak berhasil juga tetap harus kita syukuri, karena yang membuat pohon kopi itu bagus ya tetap yang maha kuasa. Kita sebagai umat manusia ya harus berusaha ya semaksimal mungkin, berusaha untuk meningkatkan kualitas tanaman kopi di kebun kita masing-masing ya teman-teman. Oke teman-teman, sekali lagi jangan lupa di like, komen, dan subscribe channelnya Syahidi Official ini, yang insya Allah akan selalu memberikan informasi apabila bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Dukung terus channelnya ini. Untuk sekarang cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Terima kasih.